Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang semua. Kita start lah ya, dah lewat 2 minit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali saya ucapkan tahniah. Terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. InsyaAllah. Malam ni kita bersiaran secara public. Malam ni saya live dekat YouTube channel. So setakat ni belum ada lagi. Belum ada yang watch daripada YouTube channel je. Mungkin silap setting ke dan sebagainya. Tapi tak apalah. Yang penting tuan puan yang tengok dekat Zoom ni lebih apa ni lebih senang untuk berkomunikasi. So sementara tunggu rakan-rakan yang lain join ke YouTube channel. Sebelum itu kalau sekiranya suara dapat dengar dengan jelas, gambar okey, boleh tekan satu. Tuan Kaira laju. Saya dah record juga. So yang bagusnya kalau kalau live dekat YouTube ni dia automatic akan rekod terus upload dekat YouTube. So saya tak perlu buat kerja dua kali lah. Tapi saya memang akan upload balik sebenarnya dekat dekat YouTube, tak ada masalah. Dan dekat Facebook pun saya dah share screen. So rakan-rakan dekat Facebook kalau nampak boleh tekan link tu terus pergi dekat YouTube live. Okay, so malam ni tajuk dia adalah FAQ, Frequently Asked Question About Saham. So memang saya punya apa ni, saya dah announce tadi. So saya punya expectation adalah tuan-puan dapat bertanyakan lah apa-apa soalan yang berkaitan lah, yang bukan sensitif, bukan melibatkan something yang very confidential, perkara-perkara umum tentang saham yang perlu clarification. Contoh kan,
Contoh macam selalu orang tanya tentang apa apa yang contoh selalu orang tanya tentang cara nak deposit tu kan, macam tu, ataupun macam mana nak beli warrant, ataupun nak cara nak convert warrant, ataupun share consolidation ke apa ke, benda-benda macam tu kan. Kalau ada soalan lah eh, tapi untuk ahli group saya rasa tak tak perlu penerangan detail sangat sebab saya pun dah ulang banyak kali sebenarnya dalam dalam discussion sebelum-sebelum ni, kok-kok ada tuan-puan yang dah perasan lah kan. Dia sambil-sambil tu kita tengok lah satu dua counter yang berkaitan kan, sambil-sambil lah eh, bukan nak fokus sangat dekat counter pun sebenarnya. Ya, sebab indeks itu pun masih tak kuat lagi kecuali teknologi punya sektor je kan. So sementara tunggu rakan-rakan dekat YouTube join. Belum ada, tak ramai lagi. So dekat Zoom, Zoom pun baru ada 14 orang dah. Okey dah. Okey, Zoom pun ada 14 orang. Tapi kalau rakan-rakan ahli group, group client dengan group VIP client, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh terus tanyalah dekat bahagian chatting tu kan. Sebab malam ni saya tak ada specific topic. Okay, saya tak ada specific topic. Tapi kalau nak discuss apa-apa yang berkaitan, boleh terus tanyalah. Yuzwan terus komen Sedania eh. Sedania, saya tengok lah eh, chat. Tengok sikit lah chat. Okay, Sedania daily memang akan retrace lagi lah. Dia punya kalau tengok pada indikator 3SCTC ni, baru je masuk red zone. Okay, baru masuk red zone je, masih besar kan. Sekejap saya tak share screen eh. Okay, tuan pun nampak nampak tak screen? Kalau nampak tekan tekan 2, kalau nampak screen tekan 2. Okey, okay, cantik, alhamdulillah. Tapi saya bukan nak fokus discussion counter malam ni. Saya sebenarnya tajuk umum malam ni tanya apa-apa yang umum lah eh. Tanya apa-apa yang umum yang penting yang perlu clarification. Ini peluang peluang untuk kita berdiskusi secara umum apa-apa sahaja kan. Okey. Kalau Rashid tengok counter pun juga sebenarnya. Okey. Sedania kalau tengok chart, basically dia memang dah dalam fasa retracement lah. Cumanya kalau tengok daily chart, dia dah masuk oversold area. Saya expect dia akan retrace beberapa apa kita panggil eh? Ada beberapa kejatuhan lagi lah. Ini satu, dia akan rebound sikit, then jatuh lagi sikit, rebound sikit lagi, jatuh lagi sikit. So untuk menghabiskan dia punya oversold area tu, dia kena drop beberapa kali lagi lah. So kalau saya buat projection, projection ni tak boleh nak percaya sangat, dia just projection je. Okay, apa-apa hal memang kena tengok yang real time juga kan. Dia lebih kurang macam tu lah. Okay, baru dia akan rebound naik balik. So untuk dia rebound naik balik ni memang akan ambil masa yang agak lama, sebab dia kena habiskan dia punya oversold untuk daily kan. So kalau weekly pula, memang weekly memang menunjukkan dia dalam fasa oversold lah, dalam fasa oversold dan masih lagi dalam proses nak menghabiskan dia punya retracement tu. Okay, kalau saya buat dia punya wave dia lebih kurang macam tu, dia kena drop bawah lagi. Okay, dia kena drop bawah lagi. Most probably area sini lah yang ada ni kan, nampak tu ada strong support dekat sini tu kan. Ni agak strong lah kat situ. Okay, dari situlah kalau dia break ni, memang dia akan drop terus ke bawah lagi. Kalau tak break, baru dia akan rebound and then drop lagi, lagi bawah. Macam tu. So expectation, dia akan drop lagi. Okay, dia akan drop lagi. Sebab apa? Apa yang, kenapa saya cakap dia akan drop lagi? So, kalau saya contoh-contoh ni kan, sini masih nak turun lagi ke bawah, tapi dia dah masuk memang extreme oversold lah sebenarnya. Okay, dia dah masuk extreme oversold. Tapi walaupun dia dah masuk extreme oversold, dia belum nampak tanda-tanda yang oversold ni nak tamat. So sepatutnya dia akan extend lagi lah macam tu. So nak tunggu dia tamat ni akan ambil masa. So ini baru 1, 2, 3 kan. So kalau let's say ini adalah wave yang keempat, dia akan ada extended wave. Extended wave, kalau tuan-puan dah belajar tentang elliptic wave, sekiranya wave 2 simple, wave 4 akan jadi kompleks. So wave 4 ni saya expect memang
complex horizontal correction. And then dia belum nampak yang dia apa ni, kita panggil apa ni, zone hijau ni, belum nampak dia nak kembang. So yang saya nampak dia memang nak drop je, memang nak kuncup lah. Kalau saya nampak zone hijau ni, dia memang ke arah nak mengucup macam tu. So kalau nak mengucup macam tu, dia memang akan jadi macam tu lah. Itu dia punya projection, tapi weekly lah, weekly. So kalau weekly, memang akan ambil masa yang agak lama untuk dia drop ke bawah. Okay, even kita tengok daily pun baru masuk red zone. Okay, saya besarkan lagi, baru masuk red zone dan akan drop lagi. Okay, dia kena habiskan dia punya arm, dia punya retracement arm tu kan, jatuh lagi dan lagi lah. Okay, macam mana nak tahu orang bergerak lagi ikut mak? Ha, ini soalan yang agak famous kan. Okay, dalam warren, sekejap saya suka tengok dekat phone, KLSE screener sekejap saya screenshot dulu. Okay, KLSE screener. Mana dah sini tu? KLSE screener. Cari dulu. Binance pun ada dah install lah, tapi SE tak bagi trade kan. Okey, saya ambil contoh KAB lah, KAB warren. Okey, KAB warren saya share dekat group mana? Sharing counter lah. Okay, sharing counter berpotensi ni saya share kat dalam tu. untuk saya buat penerangan je. Okay, sekejap saya buka ni. Sharing counter berpotensi. Bukan ni. Okay. Okay. So, ini ambil dari screenshot daripada KLSE screener apps. Okay. Mungkin saya boleh tunjuk dekat TV viewer kot. Tapi saya punya TV viewer saya dah uninstall hari tu. Nak kena install balik, ambil masa tak yalah. Saya selalu tunjuk dekat team viewer je. Okay, kalau tuan-puan tengok ni, information yang ada ni kan, information yang ada dekat warren ni, contohlah ini adalah KAB warren A. Warren A maksudnya warren yang pertama yang dikeluarkan. Okay, warren pertama yang dikeluarkan. Shem, kenapa Shem call ni? Hello Shem. Saya sedang live ni. Okay. So contoh KAB warren A ni kan, tarikh dia 29 hari bulan April 2024 ni tarikh mati. Maksudnya ada 33 bulan sahaja lagi dia akan matilah. Okay, tapi kena tolak siap-siap 14 hari. Kenapa kena tolak siap-siap 14 hari? Sebabnya sebelum dia mati, dia koma dahulu. Ini yang saya selalu cakap kan. Katakan ini masa dia lahir kan. Ini dia masa dia baru lahir, masa dia baby kan. So sebelum dia mati, dia kena koma dahulu. So dia kena koma, duduk kat atas kerusi lah. Dia kena koma dahulu 14 hari. So 14 hari koma ni adalah fasa yang mana dalam masa tu kita nak ambil masa tu untuk convert. Okay, convert daripada warren kepada mother share. Okay, so walaupun dia tulis dekat sini 29 April dia akan mati kan, tolak siap-siap tarikh dia koma 14 hari. Okay, tolak siap-siap 14 hari tarikh dia koma. So kita tak adalah macam overshoot masa tu untuk trade tu kan. At least 14 hari sebelum dia koma tu kita dah get ready untuk kalau kita nak apa ni, take profit ke cut loss ke dan sebagainya lah. Okay, tapi in case kalau memang kita memang betul-betul nak convert kepada mother share, kita kena tunggu dia masuk dalam fasa 14 hari tu baru kita proses. Okay, kena contact registrar yang di hire oleh company tersebut untuk uruskan conversion process daripada warren kepada Malaysia, kena bayar exercise price. Okay, tapi sebelum tu
saya kena explain balik one of every detail kat dalam ni lah eh. Semua. Every single detail yang ada dalam ni. Ini adalah harga dia lah. Okay. Ini adalah perbezaan harga daripada dia punya high dia. Okay. Dia punya high dia. Daripada harga open. Daripada harga open. Okay. Ini harga semasa. Ini harga open. So hari ini dia drop 14%. Okay. Harga tertinggi 7 sen. Harga terendah 6 sen. So ini jumlah keseluruhan warrant lah. Okay. Okay. So jenis dia memang call warrant lah eh. Dia panggil call warrant. Okay, warrant yang ada tu. Exercise value 1.2 ni apakah maksud dia? Maksud dia adalah RM1.20. Okay, RM1.20 KAB warrant A ni. Nasib-nasib je kalau ada orang nak goreng. Tak semestinya akan digoreng lah. Tapi selalu akan ada orang goreng. Tapi tak semestinya. Dia bukan syarat wajib. Kalau wajib kena goreng. Tapi selalunya ada orang goreng. Tapi tak tahulah. Pertanda nak goreng akan ada volume masuk. Okay? Biasanya volume-volume besar masuk dalam. Biasanya kita nampak lah mungkin dalam 5,000 ke apa ni, berturut-turut volume besar masuk. Itu adalah tanda-tanda. Tapi sebelum tu, sebelum volume besar masuk tu kan, dia sendu je kan. Sendu tak ada apa-apa kan. Tiba-tiba volume besar masuk kan. Tapi dia tak, harga tak naik lagi. Dia masuk lepas tu senyap. Lepas dia masuk lagi senyap. Ha tu. And then beberapa lama kemudian, barulah masuk berturut-turut, then baru harga naik. Itu kita panggil sebagai apa ni, collection phase. Masa dia masuk dah senyap tu, dia collection lah. Okay. Tapi itu adalah tanda-tanda awal dia akan digoreng. Tapi kita tak tahu. Kena memang kena perhati ke betul-betul lah. Okay. Exercise value ni adalah RM1.20. Okay. Kita kena letak RM kat depan ni. RM RM1.20 ni maksudnya atas setiap satu unit warrant yang kita nak cover kepada mother share, kepada mak dia. Okay. Ni mak dia ni. Mak dia Muslimah ni kan pakai ni. Nampak mata je 2 biji. Tu mak dia kan. Daripada satu unit nak convert kepada mak, kita kena bayar RM1.20. Katakan tuan puan ada 100 lot. Okay, 100 lot. 100 lot kali dengan 100 unit. Okay. Dia terlebih dia punya tu. Border dia. Sekejap eh. Kali 100 unit kali RM1.20. So berapa dapat? Sekejap eh, saya kira. 100 lot kali 100 unit kali RM1.20. 12,000 lah. Okay, lebih kurang 12,000. So kalau kita nak convert 100 lot warrant yang kita pegang kepada mothershare, kita kena bayar 12,000 untuk conversion price ataupun exercise value dia ni. Kena bayar 12,000. Ini belum masuk harga yang kita beli 100 slot tu lah. Kalau 100 slot kita beli pada harga 6 sen. Sekejap eh. 100 kali 100 kali 0.06. Baru RM6 kan? RM600 kan? Kalau kita beli 100 slot baru RM600. Kalau kita nak convert pergi Malaysia, kita kena bayar 12,000. So cuba tengok mak dia. Okay, cuba kita tengok mak dia. Mak dia harga semasa berapa? KAB. Okay, harga semasa mak dia 625 kan? Harga semasa mak dia 0.625 RM. Adakah berbaloi? That's why kalau kita tengok premium dia tinggi. Premium dia adalah 101%. Apakah maksud premium? Premium ni adalah perbezaan harga mak dia dengan harga apa ni, exercise value dia. Okay, exercise value dengan harga mak dia. Tu maksud premium. Okay, in relation lah. Okay. So, maksudnya kalau kita nak convert kepada mak dia, KAB ni. Okay, nama dia KAB ni kan, mungkin Khairiah apa ni, nama yang cantik ni kan. Apa ni, Khairiah Ainul Bashirah KAB.
khidmat dia kan, muslimah ni kan. Okay, so kita kena bayar premium sebanyak 101.6%. So maksudnya premium dia terlampau tinggi. So apakah premium yang bagus? Premium yang bagus kalau boleh bawah daripada 30% pun dah kira bagus dah. Tapi kalau premium itu negatif, okay, negatif, itu terbaiklah. Kalau premium negatif ni kita convert kepada Malaysia pun kita masih untung. Sebab kita beli, kita bayar untuk conversion masih di bawah daripada harga pasaran, dan apabila Malaysia tu naik harga memang kita dah untung dua kali. Okay, untung kau-kau lah. Okay. So, itu adalah premium. Okay. So, cuba tolak Cuba tolak RM1.2 sen, tolak 0.625 apa kita dapat. 0.57. Dia ada kira ada untuk premium ni. Saya lupa dah apa kiraan detail dia. Cumanya dia adalah relation lah di antara harga mak dengan harga exercise value dan harga semasa anak. Lebih kurang macam tu. Adalah ada penerangan dia. Cumanya kalau dia terlampau tinggi lebih daripada 30% ataupun 40%, dia memang tak berbaloi lah untuk convert kan. So kalau dah harga sampai 0.06 ni, ada 33 bulan lagi, nak tunggu dia naik balik tu payah sikit lah. Tapi possibility goreng tu memang sentiasa ada. Tapi kita tak tahulah siapa nak goreng kan. Okay, gearing. Apakah yang dimaksudkan dengan gearing? Gearing ni dia macam saya kena buat macam ni Kita tolak ni ke sini. Okay, sebelum saya terangkan pasal gearing. Okay, yang tadi tu pasal dia punya exercise price, conversion, berbaloi ke tak berbaloi dengan premium tu, faham ke tak? Kalau faham boleh tekan Y, kalau tak faham tekan X. Saya boleh explain balik. Kalau tuan puan faham tekan Y, menandakan tuan puan faham apa yang saya cakap. Kalau tak faham tekan X. Kalau tak faham, saya boleh explain balik dalam bahasanya lebih mudah. Bahasa Kelantan ke? Bahasa Jerman ke? Brazil ke kan? Who can see a message recording on? Okay, alhamdulillah. Rekan-rekan dekat YouTube macam mana? Boleh faham tak? Kalau boleh faham tekan Y, kalau tak faham tekan X. Dekat Zoom okay, tak masalah. Itu puan boleh faham lah. Alhamdulillah. Ini perkara-perkara asas yang kita kena tahu sebelum kita trade warrant. Okay. Kalau kita dah tahu benda ni, macam D-Nex kan, D-Nex. Okay, kita tengok D-Nex lah. D-Nex kan warrant dia dah expired kan. D-Nex, sekejap saya tengok. Ada lagi tak? Sebab dia dah expired dah. Ada lagi information dia. Saya share di next dulu. Saya share di next dulu. At least kita boleh compare kan. Okay. Lepas tu baru saya explain dengan dia punya gearing tu. Dia HWA. Dah nak expired dah. Tunggu masa je. So hati-hati lah. Okay. So okay, D-Nex warranty ni dah mati kan? Sekejap saya tengok balik dekat. Okay, dia punya expiry 30 Julai, dah matilah. Which is dia dah 14 hari sebelum tu dia dah expired dah. 14 hari sebelum dia mati tu dia dah koma dah. Okay, dia dah koma dah hari tu. So premium dia negatif 8.33, which is kalau kita convert agak berbaloi. Okay, agak berbaloi. Sebab kalau tengok mother dia, okay, di next kan, mother share dia. Pada 30 hari bulan Julai, mother share dia adalah 72 sen. Okay, 720 kan. Mother share dia adalah 0.720. Tuan puan hanya perlu bayar 50 sen. Atas setiap satu unit. Okay, setiap satu unit hanya bayar 50 sen. So, kalau sekiranya masa beli tu
tuan puan beli harga dia 0.160, tambahlah 0.160. So, lebih kurang 0.660. Okay. 0.660 kita akan dapat harga Malaysia yang bernilai 0.720. Alamak, terlebih. Kita akan dapat harga Malaysia yang bernilai 0.720. Ha. Siapa rasa berbaloi? Tekan 1. Siapa rasa tak berbaloi? Tekan 2. Seorang je. Ha, kenapa dia berbaloi? Sebab premium dia negatif. Okay, premium dia negatif. Ha, itulah maksud dia berbaloi ke tak berbaloi. Kalau macam KAB tadi, okay, KAB Warren A memang berbaloi lah. Sebab kenapa kita nak bayar RM1.20? Sedangkan harga mak dia baru 0.625 kan, macam tu tadi kan. Memang tak berbaloi. Kita kena top up lagi kan. Tak semestinya lepas tu harga mak dia naik. Tak ada jaminan kan harga mak dia naik. Okay. So berkenaan dengan premium, berkenaan dengan gearing, kalau kita tengok gearing D-Nex 4.5 kan, D-Nex ini kan, ni anak yang keempat. Kalau A anak pertama, B anak kedua, C anak ketiga, D anak yang keempat. Okay. So gearing dia 4.5 kan. So gearing ni dia menunjukkan reactivity, berapa laju dia react dengan pergerakan mak dia. Macam mana, apakah kriteria yang digunakan untuk ukur gearing ni, saya pun tak sure apa kriteria yang dia gunakan. Dia cuma macam ni. Contoh macam nut, okay? Kita ambil contoh macam nut. Ada nut besar, ada kita bagi, dia bagi nut ke apa? Orang-orang engineering ni dia tahulah. Saya ingat pula. Ha, ni nama istilah dia gearing. So kalau ini bergerak, dia akan menggerakkan yang ini. Okay, katakan kalau ini adalah mothershare, ini adalah Warren. Kalau gearing, kalau benda ni dia besar, okay, kalau gearing ni besar, yang ni bergerak ni akan bergerak lebih laju. Kalau dia besar lah. Okay. Kalau ini kecil, ini bergerak besar pun, ini akan bergerak kecil je. Dia punya pergerakan dia tu kecil. Macam tu. So, ini contoh je lah nak bagi faham kan. So, in relation, dia punya volatility lah. Dia panggil kan, volatility. Kalau macam gearing dia lebih daripada 4, so that's mean dia punya volatility kurang, biasa-biasa kan, biasa-biasa. Kalau mak dia berjalan, dia pun berjalan. Kalau mak dia berlari, dia pun berlari. Kalau mak dia melompat, dia pun melompat. Tapi kalau gearing dia besar, contoh macam 6, 7 atau lebih daripada tu, okay, 5 pun consider dah agak besar lah sebenarnya kan. Okay, mak dia baru je berjalan, dia dah berlari dah. Okay, mak dia berlari, dia dah melompat-lompat. Okay, mak dia melompat-lompat, dia dah terjelongkang. Maksudnya overreact. Yeah? Itu maksud gearing. Itu dalam bahasa mudahnya lah. Kita boleh panggil macam tu lah. Apakah kriteria yang digunakan untuk ukur dia punya volatility tu, saya tak sure exactly apa kriteria dia. Tapi kita dah ada data lah. Maksudnya kita boleh nampak lah gearing dia tu. Kan kita dah boleh tahu. Kalau macam 10 ni memang overreact lah. Sama ada dia overreact positif ataupun dia overreact negatif. Kalau dia overreact positif, mak dia gerak sikit je dia dah melampau-lampau bergerak kan. Kalau overreact dia negatif, mak dia dah terbang, dia duduk tidur lagi kat rumah, tak bergerak-gerak kan. Agak-agak meninggal macam tu lebih kurang kan. Itu dia ada dua jenis overreaction. Tapi kalau yang gearing ni tak besar sangat, dia so-so je lah. Maksudnya dia bergerak, mak dia bergerak, dia bergerak. Mak dia tak bergerak, dia tak bergerak. Kalau macam over sangat ni, kadang dia over yang positif, over yang negatif. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So, okay.
Tadi saya nampak dari PJ Bumi. Kok ada soalan-soalan lagi nak tanya? Yang berkaitan dengan benda-benda yang penting-penting? Yang bukan chat lah. Chat ni kita selesai. Dah plan dah pun untuk chat, untuk discussion ni. InsyaAllah kita akan buat sesi lain. Okay, jangan risau. Ada sesi ni insyaAllah. Okay. Daily chat okey, dia tak ada apalah ni. Daily chat volume cantik, candle cantik ini kalau tengok dari segi volume price analysis ni dia valid lah. Okey, valid dari segi volume price analysis. Gearnya okey 4 ke bawah, dia bukan ke atas, ke bawah. Ini dia mesti 4, bawah daripada 4 then okey. Bawah dari 4 lah, jangan terbalik. Kalau atas dari 4 ni dia dah tak okey dah. Kalau atas impak dia di sini lah, dia akan jadi overreact. So make sure gearing bawah daripada 4. Lagi kecil lagi bagus lah. Okay. Kalau 1 tu maksudnya mak gerak 1 bit, dia gerak 1 bit. Ha, lebih kurang lah macam tu kan. Tapi tak adalah exactly macam tu. So kita tengok sikit lah PJ Bumi. Dari segi chart okay, daily chart dia, chart wise dia okay lah. Short term dia ada momentum dah sebenarnya. And then dia pun, dia punya green zone ni pun sedang mengembang. And then saya tak nampak dia akan terus pergi bahagian oversold lah. Okay, dia rebound balik kat sini kan, so dia akan masuk area overbought balik. Okay, so kalau kita tengok weekly dia masih lagi strong uptrend. Volume pun agak besar, dah 2 minggu dia punya volume agak besar. And then dia dah break dia punya strong resistance dekat sini. So dia punya upside movement tu quite strong lah. Okay, quite strong. Kita tengok yang time frame lagi besar. Kalau tengok monthly pun quite strong. Dia masih lagi dalam bullish zone yang kuat. And then masih dalam overbought area, tak tamat lagi. Histogram putih dia pun masih berada di atas midline. And then volume dia memang agak power lah. Yeah. And then kalau kita nak tengok dekat mana dia punya next resistance dia, untuk monthly dia dah break yang strong resistance. Yang ni kan. Okay, ni strong resistance dia dah break. So next resistance dia akan touch yang ini. Itu monthly lah. Okay, itu monthly chart dia. Cuma kalau kita tengok ni, kalau kena tengok projection price, probability dia akan cecah area situ lah. Probability lah. Okay. Tapi kita tak boleh cakap exactly dia akan cecah situ. Mana tahu dia tiba-tiba melonjak. Apa ni, jadi pandai lela renong kan. Shum, terjun papan anjal tu kan. Itulah ada isu sekarang kan. Isu sekarang kan. Dan tuan-puan apa ni, kalau tuan-puan ikut lah. Ada ustaz tu tegur kan, dia cakap normalisasi membuka aurat separuh bogey ni dah jadi macam perkara biasa, sedangkan kalau ikut Islam benda tu kan haram kan. Dan dia cakap, ustaz tu cakap, orang yang buka aurat ni dijaja sebagai wira kan, dijaja sebagai wira sebab menyumbangkan pingat lah sebagainya macam tu lah kan, ataupun apa ni, dapat tempat di mata dunia lah macam tu kan. So betul jugalah apa dia cakap kan, buka aurat tu perkara yang dah haram dah, tapi dia punya sumbangan kepada mengharumkan negara tu baguslah. Cumanya dia buka aurat tu dosa dia lah, dosa dia. Tapi dosa dah terbuka, dia dah jadi dosa umum, dosa yang ditayangkan secara berleluasa, semua orang nampak. So bergantung kepada kita lah, kalau kita jaga pandangan kita tak tengok lah. Okay, tapi teguran dia tu baguslah sebenarnya. Tapi orang kecam dia, orang pun kecam dia lah, cakap gila set lah apalah. Dia menegur benda yang betul kan. Kenapa netizen macam jahil sangat kan. So okay. Tiba-tiba pula. So dia macam itulah. Kalau tak ada ilmu agama, dia macam itulah. Kita akan bercakap berdasarkan hawa nafsu je kan. So weekly chart masih okay, daily chart masih okay. Basically PJ Bumi ni saya nampak masih ada momentum lah. Okay, masih ada momentum lah. KB well, sebab tu dah saya cakap tadi, sebab gearing dia besar, dia sama ada dia react secara positif atau react secara negatif. Saya cakap tadi kan, kalau dia react secara negatif, mak dia dah terbang, anak dia masih tidur. Kalau dia react secara overreact secara positif, mak dia baru berjalan, dia dah melompat-lompat.
Ha, tu dia ada dua cara dia punya reactivity tu. Apa pendapat Doc tentang average down yang buat pada counter warrant? Harga turun average, harga turun average. Kita tengok berapa yang kita dapat average kan. Tapi kalau dia dah nak dekat dengan expiry, agak risiko lah sebenarnya. Okay? Kalau dia dah dekat dengan harga expiry. Cumanya average down ni, dia ada dia punya drawback dia. Kalau kita average dan harga masih meneruskan penurunan, tak ada guna kita average. Sebabnya nanti one day, dia punya loss akan jadi lebih besar. Ha, tu je lah. Biasanya kita akan average apabila dia dah berada pada betul-betul bottom dah. Maksudnya, dia dah contohkan macam ni kan. Contoh, kita tengok weekly dia dah oversold ni, dah nak tamat. Adalah possibility untuk kita average kan. Sebab bila weekly ataupun monthly lah, biasanya kita tengok monthly. Kalau macam ni nampak lagi. Kalau macam ni nak average memang tak dapat lah. Kalau macam ni baru boleh average down kan. Dia drop je, kita nampak dia punya oversold monthly tu dan dah nak habis. Okay, oversold dia dah lama monthly dan nak habis. Masa tu berbaloi lah kalau nak average down kan. Sebab later on kita akan expect dia akan buat rebound macam tu. Okay, kalau dia masih dalam strong bearish zone, agak berisiko lah. Lagi kita average, lagi banyak kita loss. Unless kalau kita memang nak kurangkan, betul-betul nak kurangkan loss, then kita akan cut loss dengan loss juga. Cut loss dengan loss juga, tapi loss yang berkurang itu okay. Tapi kena tengok berapa modal lah. Modal kita average, dia kalau nak betul-betul nak dapatkan harga yang average yang cantik, kena, kalau saya tak silap, tiga kali ganda. Tiga atau empat kali ganda baru kita dapatkan average kan tu dia berkurang. Dia punya apa ni, percentage of loss tu. Tapi risiko kalau warrant tu dah nak expired dan tak ada minat belian dan tak ada tanda-tanda dia nak rebound, memang agak berisiko lah sebenarnya. Top buildings, sekejap kita tengok. Kalau tengok monthly top builders ni, dia nak drop lagi. Dia nak drop lagi. Dia baru nak masuk je area oversold. So kalau saya tengok macam ni kan, dia masih lagi nak drop lagi lah. Masih lagi nak drop lagi. So sekejap kita tengok. Dia pun dah betul-betul bottom dia ni sebenarnya. Harga last dia akan drop paling-paling pun 0.05 lah. Dia tak boleh nak pergi mana dah kan. Ni paling bottom lah dia boleh drop. Okay, paling bottom dia boleh drop 0.005. Okay, and then ni masih lagi nak menunjukkan dia akan drop. Sini kan, dia baru start ni kan. Sini baru start. So sepatutnya dia akan macam tu. Lebih kurang lah kan. So kalau dia macam tu, dia akan drop sampai situ. Dia akan sideway lama lah. Biasanya biasanya kalau dia tak rebound, dia akan sideway lama. Then baru dia akan rebound. So sekurang-kurangnya area sini, tuan-puan ke tunggu area sini, baru okay kalau nak average down. Okay. Tapi counter ni sebab dia banda share kan, dia tak ada istilah yang kita terkejar-kejar nak tunggu dia punya expiry date. Ha. So tu je lah, memerlukan masa yang agak lama lah. Tapi jangan average sekarang, kalau nak average pun tak berbaloi. Kena tunggu dia dah oversold betul-betul, dah nak habis, dah oversold, then barulah sesuai. Kalau tengok sekarang ni monthly chart dia pun very strong very strong bearish. Nampak ni kan? Dia lama sangat dan dia bearish ni kan. Dia akan kembang sikit lagi. Okay, bearish zone ni. And then baru dia akan tamat. Ambil masa lah area sini lah. Okay, tapi bukan kat bawah ni lah, ini yang paling bawah kan. Tapi maksud saya area sini lah. Ini adalah area oversold dia lah kat sini. Contoh je lah. Kalau warrant sesuai juga intraday, sebab saya tak pernah lagi intraday counter warrant. Tengok dia punya volatility lah. Kalau dia volatile macam VS WA tadi, VS kan, boleh intraday je sebenarnya. Kan? Kalau nak intraday, kita tengok lah warrant tu cantik ke tak cantik kan. Untuk intraday kita ada rukun-rukun dia.
biasanya normally kalau intraday ni saya akan rujuk ticket chart lah, and then dia akan ada lah beberapa kriteria-kriteria intraday yang saya dah share dalam grup VIP. Kalau untuk grup klien tu, tuan pun kena masuk apa ni, sesi diskusi intraday lah yang saya buat hari tu. Jadi tak tahu bila lagi saya akan buat nanti next lah. Okay, so adalah kriteria-kriteria dia. Kalau cukup je kriteria intraday, then warrant tu adalah warrant yang aktif, dan ada dia aktif ni, dia merujuk kepada volume transaction. Okay, transaction volume yang masuk dan sebagainya. Kalau dia tak ada volume, tak ada transaction, minat belian tak ada, minat jualan pun tak ada, tak boleh nak intraday lah. Okay, especially kalau tuan puan tengok ticker chart dia, dia punya key point adalah ticker chart TC. Kalau nak intraday ni, masterkan ticker chart lah. Okay, kalau ticker chart dia pun tak bergerak apa semua, tak boleh lah nak intraday kan. Macam VS tadi, okay, cantik kan, cantik. Tapi tadi lah daily chart dia masih okay. Yeah, daily chart dia masih okay. Weekly chart dia very strong. Monthly chart dia memang very strong lah. Okay. Ini dah jadi sesi discussion counter ni. Saya tak nak lah komen counter kan. Tanya soalan lain. Counter ni nanti kita cari masa lain lah. Banyak masa lagi. Okay. Tanya soalan-soalan yang selain daripada discussion counter. Discussion counter ni anytime kita boleh buat, tak ada masalah. Okay? Tak lari, saya tak lari insyaAllah. Macam mana nak kesan warren baru muncul, kena tengok announcement. Kena tengok announcement. Biasanya kalau dekat M+, okay? Kalau tengok dekat M+, dia akan buat announcement. Okay, contoh saya tengok dekat contoh nama-nama counter ni kan, di sebelah-sebelah nama-nama counter ni akan ada yang tanda star tu kan, asterisk tu kan, tanda asterisk tu. Sekejap saya ambil ni. Okay, macam ni. Ni. So, kena tengok apa benda yang dia nak announce. Benda ni, maksud dia ada announcement. Okay, tanda-tanda ni itu menunjukkan. Okay, bila dia buat tanda asterisk nama dia. Macam tu tu kan. Dia orang pakai untuk hashtag tu kan. Ini menunjukkan ada announcement. Ada announcement. Alamak, tulisan dah jadi cacing. Yang akan dibuat. Tulisan cacing. Saya pernah cerita sebelum ni kan, ada dulu masa saya dekat klinik dulu, ada seorang patient ni, biasanya patient mana dia tengok tulis doktor punya report card. So bila saya duduk tulis report card tu kan, dia tengok, dia cakap, ayo, dia punya tulisan macam cakar ayam. Terus dia kata, alamak, teruk betul ke punya tulisan ni, cakar ayam dia bagi. Okay, ada announcement yang akan dibuat. So bila kita buka announcement syarikat, contoh saya buka announcement apa, serba dikir lah. Contoh kita contoh je lah buka announcement serba dikir. Buka bahagian announcement. Okay, buka bahagian announcement. Apakah announcement yang akan dibuat oleh serba dikir kan? Okay. Yang ni di link illicit security ni bukan biasa lah yang dibuat oleh apa ni, substantial shareholder kan. Kita tengok dekat others. Dia suruh tengok Bursa Malaysia lah pula. Okay, so kita ikut je lah nasihat dia, kita pergi buka Bursa Malaysia. Okay, okay, satu persatu company announcement. Okay, tekan company announcement. Kalau tuan-tuan tak pernah buka laman web Bursa Malaysia ni, tuan-tuan kena cuba-cuba try buka lah. Nah, ini adalah laman web utama, information-information yang ada berkenaan dengan syarikat-syarikat yang ada dekat bursa. So kena belajar-belajar tengoklah. Okay, scroll ke bawah, carilah serba ataupun taik je lah. Kadang taik dia tak keluar nama dia tu. Ada pun. Okay, taik serba dikir dan tekan search. Okay, bila dah tekan search tu, baru kita nampak ni kan, ada announcement ni kan. Kita tengok tarikh dia bila. 28 Julai, dealing illicit.
listing requirement intention to deal during close period. I mean maksudnya adalah dia punya substantial shareholder yang akan trade ataupun jual beli saham ni di waktu luar daripada waktu per jam. Contohnya kita boleh nampak lah IRTS Abdul Karim ni dia nak buat apa. Direct interest. Direct interest ni alamak dia tak tulis pula kan. Most probably beli atau penjual lah, mana kita tahu kan. Sebab dia tak nak expose ni kalau macam ni. Kalau dia tulis dispose kita tahu. Kalau dia tulis direct interest ni saya assume dia belilah. Okay, saya assume dia belilah. Okay. Dato' Awan Daud ni mungkin most probably kita assume dia belilah. 20 warren je dia beli. Ini sampai 55 juta warren dia beli. Ini 778 juta dia beli kan. Dato' Abdul Kadir Syahid 602 juta dia beli kan. Saya expect dia belilah sebab dia tulis direct interest. Mana kita tahu dia beli ke dia tak. Dia jual kan. Okay, kita tengok yang sebelum tu apa announcement dia. The board of director of Subdynamic company SDHB wish to announce that that the company has nominate Nexia SSYPLT Nexia to fill in vacancy for the new statutory auditors. Okay, dia lantik Nexia sebagai auditors of the company according to with the Company Act 2016 financial year ended 13 of June 2021. Tak ada apa sangat lah. So yang menariknya yang ni je lah. Yang direct interest ni je lah. Maksudnya saya boleh conclude yang Datuk Karim, Datuk TS IR TS Muhammad Abdul Karim ni ada beli lah. Okay, ada beli 20%. Warren pun 6.3%. Datuk Awang beli 0.68%. Nah itu yang so kalau tuan-tuan tengok announcement-announcement ni dalam tu lah kadang-kadang dalam announcement-announcement tu dah dia bagi tahu yang akan berlakunya apa ni issue ataupun issue. Biasanya warrant baru dia akan buat right issue, baru dia akan issue new warrant ataupun bonus issue dia akan issue new warrant ataupun warrant issue dengan bonus issue lah normally baru dia akan issue new warrant. Tapi sebelum dia issue new warrant tu, dia akan buat announcement dalam ni. So, itu je lah cara yang kita boleh tahu yang ni, contoh macam ni kan, EPMB ni kan, pada 5 Julai 2021. Okay, 5 Julai 2021, kalau tuan pernah nampak ni kan. Okay, kita tekan itu. New issue of security. Okay, yang ni private placement. Kalau private placement ni, syarikat nak tambah jumlah saham baru. Tapi kalau nak tambah warrant baru, apa syarikat yang ada warrant yang terbaru ni, warrant yang berbaru ni ada tak mana-mana yang saya rasa hari tu lupa dah warrant apa. VS dah lama tapi walaupun VS dah lama pun tak lama sangat lah, okay, tak adalah lama sangat. Nescom, sekejap saya tengok Nescom. Kita tengok dekat bagi announcement dia. Nescom baru IPO, bukan keluarkan warrant baru. Nescom tak ada warrant. Kita bercakap tentang warrant. Tawin ni sekejap eh. Ni. Tapi PA dia dah lama ni. Ada 300 hari je lagi. Maksudnya PA, apa ni, maksudnya worry dia dah lama sangat dah. Ini bonus issue. Bonus issue ni dia nak bagi bonus percuma. Kalau bonus issue kalau dapat bersyukurlah eh. Syarikat nak bagi free je. Jangan risau. Dia nak bagi apa? Bonus issue up to 1 bilion warren percuma. Okay, dua warrant B untuk setiap 5 unit saham yang kita ada. So kalau tuan puan ada 5 unit saham, tuan puan akan dapat 2 unit warrant percuma, warrant B. Betul lah ni, ha? Betul lah ni. Dia nak issue warrant percuma. Okay.
Inilah dia akan buat bonus issue, right issue yang saya cakap tu kan. So dia tulis kat sini bonus issue, maksudnya dia akan bagi bonus percuma. So macam mana nak dapatkan bonus percuma ni, kena ada sekurang-kurangnya 5 unit saham Tawin. Tapi kalau dalam bursa, kita kena beli minimum satu lot kan. Satu lot bersama dengan 100 unit. Okay, kalau tuan-puan ada 100 unit, 100 ni bagi 5 kan. So ada lebih bagi 5. Macam mana dah kira adik macam ni? Kalau kita ada 5 unit, kita akan dapat 2 warrant B. 2 warrant B. Kalau kita ada 100 unit, 5 kali 20 dapat 100 kan? Ni samalah. 2 kali 20 kita akan dapat 40 warrant B. Kalau kita ada satu lot Tawin, kita akan dapat 40 unit warrant B. Okay. Kalau kita ada 100 lot kali 100 lah, kita akan dapat 4,000 lah. Banyak tu sebenarnya. Sebab dia nak issue sebanyak 1 bilion unit. Besar kan, 1 bilion unit. Ada harga berapa? Kita tengok ada tak dia tulis harga berapa dia nak issue warrant tu. Tak ada. Dia tak bagi tahu berapa harga. So bila dia nak issue? 16 hari bulan 8 entitlement date. X date 13. So macam ni. Kalau X date ni, kalau tuan-puan beli masa 13 hari bulan 8 tu sebelum jam 5, tuan-puan dapat warrant percuma tu. Tapi kalau beli selepas jam 5 petang 13 hari bulan 8, dah terlepas. Kalau contohnya 14 hari bulan pukul 9 pagi baru beli kan, tak boleh dah, tak layak dah. Tapi kalau 13 hari bulan sebelum jam 5 petang masih boleh lagi. Contoh 4:46 masih okey. 4:44 petang beli masih okey. Sebelum pukul 5 petang lah . Kalau beli sebelum pukul 5 petang layak. Kalau selepas itu tak layak. Itulah maksud dia X date. Okay, X date. Bukan tarikh tu apa break dengan girlfriend ke apa ni, bukan X yang itu kan. Ini X lain. Okey. Okey, so saya tengok balik atas tu macam mana nak apply average down. Dah. Doktor boleh ajar ticker chart. Okey, saya dah ajar ticker chart untuk group client dan group VIP client dalam sesi discussion intraday, kelas intraday WTST hari itu. So saya tak akan ajar benda ni percuma sebab dia adalah ilmu yang mahal. Kalau tuan-puan nak belajar, kena sanggup melabur sikit lah. Okay? Kena at least bila saya ajar benda ni, dia ada nilai. Dan tuan-puan akan terasa nilai tu bila bayar sikit. Kalau bagi free je, dia akan jadi tak bernilai lah. Okay. Boleh share EMA. EMA tu adalah exponential moving average. Okay, EMA adalah exponential moving average. Kalau tengok dekat sini, dekat petunjuk dan strategi ni, okay, kita type je AEMA. Exponential moving average. Ni. Turbinnya dalam. Ni kita tekan je exponential moving average, dia akan ada garisan tu kan. Dia kalau kita just masukkan EMA je, kita akan nampak EMA je lah kan. Je, saya tutup yang lain. Okay. Exponential moving average ni dia ada daripada exponential moving average 1 sampailah infinity. Maksudnya setiap jumlah candle yang kita masukkan tu dia akan menjadikan dia punya bacaan formula dia. So exponential moving average ni dia adalah formula dia dah diubah sesuai daripada simple moving average. Okay. Kalau tuan-puan tengok simple moving average, dia macam ni. Cerita sikit lah. Kalau SMA, simple moving average, katakan saya ambil SMA 5 lah. Maksudnya ada 5 candle. So setiap satu close price, kalau kita ambil close lah setiap satu close price akan ditambah, tambah close price tu bahagi 5, and then akan dapatlah SMA 5 dekat sini.
satu dot. Okay, so next day ada satu candle baru. So ini dah tak jadi dah sebab kita nak 5 je. 1, 2, 3, 4 dan 5. So akan ada close price yang baru kat sini tambah. Yang ni dah tak kira. Dia akan kira yang ni pula akan ada satu nilai kat sini. Akan ada satu dot lagi kat situ. So next day lagi. Okay, ada hari yang kelima lagi yang lain. Ini dah tak kira. Dia akan kira lagi sekali bahagi 5 akan ada satu dot lagi kat situ. So setiap 5 candle akan menghasilkan satu dot. Itu maksudnya simple moving average. Kalau EMA dia ada formula dia lain, dia tambah menyebabkan cara dia plot dot ni adalah exponential. Maksudnya dia berbeza sikit daripada simple moving average. So macam mana kita nak tengok? Katakan dekat sini, ini kita ambil kita ambil 5 lah eh. Katakan saya ambil 5 lah. Okay, exponential moving average 5. Tapi saya nak tambah satu lagi, simple moving average, SMA lah. Okay, simple ataupun smooth, nama lain dia smooth. Okay, moving average saya dah masukkan kita ambil 5. Okay, walaupun dia masing-masing 5, tapi nampak tak perbezaan dia? Exponential lebih exponent. Macam mana nak cakap ah? Disebabkan formula dia tu, dia menyebabkan dia reaction dia ada lebih reaktif sikit berbandingnya smooth moving average. Tapi tak banyak sangat beza pun. Tapi ada beza. Macam itulah nak cakap. So boleh pilih sama ada nak guna EMA ataupun nak guna SMA. So macam mana cara nak guna dia? Macam-macam orang pakai. Ada orang gunakan sebagai support, ada orang gunakan sebagai resistant, ada orang gunakan sebagai trend, ada orang gunakan sebagai apa ni, price movement, macam break tak break apa semua tu kan. Ada orang gunakan sebagai dia punya momentum. So berdasarkan apa cara kita nak pakai. Sebabnya moving average adalah satu-satunya indicator yang basic, yang daripada moving average ni lah terhasilnya banyak indikator-indikator lain. Macam tu. Okay, untuk penjelasan yang lebih detail, saya ada sediakan video penerangan dalam grup VIP. Dan kita pun dah pernah discuss dah sebelum ni dengan very detail. Okay, untuk klien-klien yang belum sertai grup VIP, saya amat menyarankan lah masuklah grup VIP. Sebab saya dalam grup VIP ni saya transparent dah. Saya tak ada nak hide apa-apalah. Okay, semua benda kita discuss. Okay. Betul, suka lebih berkesan guna time counter sideways. Not necessarily. Okay, not necessarily. Kalau once kita dah faham cara baca dia, rasa akan ada oversold dan overbought kan. So kita fokus bahagian tu je lah. Okay, kita fokus bahagian oversold dengan bahagian overbought. Kalau dia sideways pun dia sama juga, ada oversold overbought tapi dia sideways kan. Macam tu. So bila kita nak tengok harga akan mula react, kita kena tengok time frame besar. Okay, kita kena tengok time frame yang besar baru kita nampak di mana price tu akan react. Contoh saya ambil VS lah. Ini VS contoh je lah. Okay, ni kan contoh sideways ni kan. Okay, masa sideway dia akan ada oversold, dia akan ada overbought juga kan. Tapi kalau bukan fasa sideway pun sama juga. Dia akan ada overbought, dia akan ada oversold. Bila dia tamat oversold, dia akan buat kenaikan. Bila dia tamat overbought, dia akan drop. Sama. Dia punya konsep dia sama. Okay. So, kita kena tengok time frame yang lebih besar untuk kita confirmkan. Adakah dia dah betul-betul tamat dia punya oversold dalam time frame yang lebih besar. Macam tu. Okay. Kalau macam ni dia dah overbought kan, adakah dia nak terus masuk oversold? Belum lagi. Okay, belum lagi. Dia most probably akan sambung lagi lah. Okay, kita boleh nampak tu kan, dia nak mendongak lagi tu. And the trend masih cantik lah. Okay, that's why anak dia ikut sekali. Untuk EMA, untuk EMA tu kan, kalau nak belajar lebih detail, saya suggest kita belajar dalam grup VIP lah. Saya boleh ajar lebih detail lah dari grup VIP. EMA berapa signifikan untuk swing? Kalau saya gunakan UTC je.
Tu rujuk baliklah UTC kan dalam grup VIP saya dah share dah sebelum ni. Saya kena tarik mikrofon ni supaya apa ni bila bercakap dia follow, kalau tak bercakap suara tak jelas. Saya nak beli mikrofon Boya apa nama tu, Boya 700SP. Ada order dah, tapi saya boleh cakap tak ada brand, tak ada stock. Terpaksa hold dululah. Most probably sound dia lebih mantap lah berbanding dengan ni. Yang ni jenama apa eh, Audio Technica ni murah sikit. Ini 200 lebih. Yang Boya tu 400 lebih. Tapi tak ada stok. So tunggulah. MIDF Invest. MIDF Invest tu under security kan? Apa ni? Tak ada apa, nak trade guna MIDF boleh trade je, tak ada masalah. Even brokerage fee dia pun rendah kan. So dia dia ada dua kelebihan sebenarnya MIDF ni. First, dia memang totally non-human interaction. Maksudnya kita tak ada relation dengan manusia. So everything on your own lah. Buka sendiri, trade sendiri, apa semua. Segala risiko ditanggung sendiri. Dia tak ada remiser kan. Dia memang totally online. So ada jugalah, itu memang kelebihan dia, tapi ada juga kelemahan dia. Anything happen, tak ada orang yang kita nak boleh rujuk. Itu jelas kelemahan dia. Tapi dia trade global. Kalau tuan puan nak buka, buka je, tak ada masalah kan. Even M Plus pun nanti akan ada juga account global. M Plus punya plan sebelum Disember ni, sebelum Disember tahun ini, M Plus akan buat account global. Dia dah kerjasama lah dengan apa ni, international punya broker. And then ura-ura lah rumus yang saya tahu brokerage dia memang menyaingi lah MIDF. Dia tak terlampau mahal dan tak terlampau murah lah. Dia macam affordable punya brokerage fee untuk M Plus. Okay, most probably nanti M Plus punya global ni dia akan ada human interaction lah, maksudnya macam saya kan. Most probably M Plus akan buat training dululah untuk remiser macam mana cara nak guna apa semua sekali. And then baru kita boleh ajar kepada klien-klien macam tu. So tu mungkin lah kelebihan di situ lah. Okay. Mungkin kalau brokerage dia tinggi sikit pun dia ada human interaction. So kita boleh discuss dalam grup klien, kita boleh share, boleh tengok chat sama-sama apa semua macam tu. Tapi kalau dia memang purely online, non-human interference, bukan interference, interaction, tuan pun kena decide sendirilah. Okay, kena decide sendirilah. Adakah orang baru masuk bursa lebih ataupun sama seperti IPO punya pergerakan? Depend. Sebab apabila sesuatu saham ataupun warren masuk je ke pasaran, masuk je ke listing dekat papan bursa, kita yang menentukan ataupun traders ataupun investors yang participant di dalam bursa tersebut yang menentukan warren tersebut bergerak macam mana. Kalau macam semua orang berminat terhadap warren tersebut, dia akan naik lah, dia akan volatile lah, dia akan ada transaction yang aktif dan sebagainya. Kalau tak ada orang minat pun warren tersebut, tak pernah, nama syarikat pun tak pernah muncul, tiba-tiba buat warren kan, orang tak minat, tak adalah. Bila tak ada minat, tak adalah dia punya volatility tu kan. Tak ada orang beli, tak ada orang jual, so dia senyap je kan, macam tak ada apa lah. So manusia yang berada dekat bursa yang menentukan volatility dia. Okay, kalau ada participant daripada investment apa institution, lagi bagus lah, maksudnya dia akan menggerakkan. dan mula ada orang cerita conteng ni, saya syekh. Okay, saya stop dulu sharing tu, saya share balik. Kalau tak nanti yang cerita conteng tu tak hilang. Apakah orang baru masuk ni kita, saya dah komen tadi bisimol. Saya tak nak komen lah, counter nanti dia jadi panjang.
bukan Saxo, M Plus ada dia punya tu, ada dia punya international broker yang M Plus akan deal dengan broker tu, tapi bukan Saxo lah. Ya, saya dengar-dengar dia murah lagi daripada Saxo, tapi tak tahulah, tengoklah. Untuk discuss counter tak sempat dah, insyaAllah kita cari masa lain lah. Tapi itulah, sebenarnya untuk discussion counter ni sebenarnya saya memang agak reluctant sebenarnya, ataupun saya agak keberatan untuk kita discuss secara terbuka macam ni, sebab dia dia punya grey area untuk kita tersilap bagi bagi investment advice tu tinggi kan, sebab SC memang betul-betul jaga jangan bagi investment advice kepada public. Kalau nak discuss secara umum ataupun pure technical analysis boleh, tapi bila dah melibatkan investment advice, contoh macam buy, sell, cut, cut loss, exit, hold, macam tu, dia dah jadi satu kesalahan. Okay, dia dah jadi satu kesalahan. Tapi dalam skop yang dibenarkan, remiser boleh untuk berdiscussion dengan klien-klien dia sendiri sahaja. So saya advice lah, kalau tuan-puan betul-betul berminat lah nak belajar dalam grup, nak memang discussion secara berkala dalam grup kan, ada soalan ke apa semua nak tanya, sebab dalam grup ni saya dah sediakan sebenarnya. Sekejap saya tengok balik dalam kita punya grup klien ni, ada channel video lagi kan, semua video-video discussion yang sebelum-sebelum ni dan video-video yang saya dah apa ni, dah kupas sebelum-sebelum ni, saya memang dah letak kat dalam ni. Even e-book percuma pun saya dah bagi dah kat dalam ni. Ataupun kena tengok je. Apa mana dah. Cari je lah ni. Saya dah bagi dah pun e-book percuma. So memang dah ada dah khas untuk klien-klien CDS M Plus under saya lah. Okay. So kalau tuan-puan belum ada account CDS M Plus under saya, buka lah cepat-cepat kan. So baru senang kita nak berdiscussion dan sebagainya, sebab insyaAllah saya akan buat sesi discussion ni berkala, especially untuk grup klien dan untuk grup VIP klien. Cumanya yang VIP klien ni dia lebih special lah, sebab saya dah sediakan 30 syllabus yang memang melibatkan teknik intraday, BTST, swing kan, apa ni, Elliott Wave, Donchian Channel, apa lagi benda-benda yang tuan-puan tak pernah dengar sebelum ni, ada dalam tu. Okay, benda-benda yang pelik-pelik kan, yang penting lah, bukan pelik sangat yang penting dan berguna untuk kita menjadi seorang traders yang profesional, sebab sebenarnya tema dia profesional, easy pro tu kan, pro tu adalah profesional. Okay, nak trade secara profesional, bukan trade buta-buta kayu macam tu kan. Okay, so cumanya grup VIP hanya dibuka untuk grup klien subscribe sahaja. Kalau tuan-puan bukan klien, tuan-puan tak bolehlah jadi ahli grup VIP. Cuma grup VIP ada fee dia lah. Saya tak bolehlah nak bagi free semua benda kan. So okay, kita pun dah overshoot dah timing. Tadi pun saya start lambat sikit, 10.32, sekarang dah 10.38. Saya dah cover almost semua soalan-soalan yang tidak melibatkan counter. Untuk discussion counter nanti saya akan buat Zoom meeting lah. Okay, kita akan buat Zoom meeting dengan ahli grup sahaja. Okay, so itulah, saya amat-amat menyarankan lah kalau tuan-puan betul-betul nak discuss counter one by one, sertai kita punya Zoom meeting lah. Maksudnya kena jadi apa ni, klien saya lah. Barulah saya rasa macam responsibility tu ada untuk deliver kan. Kalau tak jadi klien, just apa ni, nak tahu-tahu, nak dengar-dengar macam tu je, saya pun tak boleh nak cakap apalah kan. Dia tak jadi saya punya responsibility untuk berkongsi dengan non-client macam tu kan. Okay, so adakah tuan-puan belajar sesuatu pada malam ini? Kalau ada belajar sesuatu pada malam ini, boleh respon, boleh tekan Y. Kalau ada belajar sesuatu pada malam ini, okay, saya nak tengok sikit. Kalau tak belajar apa-apa, tekan kosong. Okay. Rakan-rakan ni kat YouTube macam mana? Ada belajar sesuatu tak pada malam ini?
Sebenarnya kan discussion yang open macam ni lebih menyeronokkan sebab banyak benda kita boleh tahu. Kadang benda yang orang lain tak kita tak tahu, orang lain tahu, orang tu tanya, kita pun boleh tahu. Tapi kalau discuss counter sahaja kan, dia dia memang specifically counter je lah. So, semua orang akan tengok counter je kan, macam tu kan. Okay, alhamdulillah dekat YouTube pun okay ya. So itulah. Satu lagi saya nak minta minta tolong lah, lebih kurang macam minta tolong lah, bantuan daripada rakan-rakan ahli group ataupun semua yang ada pada malam ni. Tolong sebarkan link, saya punya link CDS ni sekejap, guide ni. Okay, guide ni saya share dekat bahagian komen. Okay, tolong sebar-sebarkan kepada rakan-rakan yang lain yang belum ada account CDS under saya lah. Okay, so supaya nanti kita punya klien semakin ramai. Okay, alamak tak boleh hantar dekat bahagian chatting dekat dekat YouTube sebab terlampau banyak wording dia. Tapi tak apa, saya bagi ni je. Saya bagi link kecil ni je untuk dekat YouTube tu. Nanti tuan-puan share link ini sahaja untuk rakan-rakan yang berminat buka akaun CDSM Plus under saya. Saya dah bagi ni e-book percuma, pick counter potensi dan mudahnya pelaburan saham dalam grup video tu. Jadi kita pun dah, saya dah sediakan video-video recording sebelum-sebelum ni, discussion dan sebagainya. And then platform M Plus familiarization pun dah lengkap, dah 10 topik. So boleh tengok satu persatu. Then kita akan buat sesi discussion berkala dan sebagainya lah. Okay, almost every week lah, time saya tak busy, insyaAllah kita akan buat. Okay, so tu je lah saya nak minta tolong tuan-puan share je kepada rakan-rakan, ahli keluarga, saudara mara kan, office mate, rakan-rakan sekerja dan sebagainya kan. Sepanjang musim PKP ni tak boleh pergi mana-mana, kalau diorang buka account CDS pun diorang pun boleh belajar trade. At least belajar dahulu lah, jangan terus masuk 40-50 ribu. Memang kalau kosong-kosong ilmu, zero knowledge masuk trade, memang akan jadi zero lah. Duit tu yang banyak-banyak tu akan jadi zero. Itu kita tak nak. Kita nak jadi professional traders. At least belajar dan sentiasa belajar kan, baru kita nampak di mana kita punya kesilapan kan. Jangan buat kesilapan dulu baru nak belajar. Belajar dulu, then baru buat kesilapan, baru kita tahu, oh di sini rupanya kesilapan yang kita buat. Okay, so tuan-puan copy je message ni, copy dan save lah dekat tuan-puan punya Telegram ke WhatsApp ke kan, senang nak forwardkan kepada rakan-rakan yang lain. Okay, so saya ingat sampai di situ dahulu. InsyaAllah kita jumpa dalam sesi lain. Saya tengok besok hari apa, besok hari Rabu besok lah kita buat sesi discussion card counter dengan ahli group saja, ahli group klien dan group VIP klien. InsyaAllah kita jumpa besok. Kita sudahi, kita tangguhkanlah sesi pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa dalam sesi yang akan datang. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.